Ada di Desa Pulumba, satu kawasan yang sangat strategis di Kabupaten Lingga, tepatnya berada di Kecamatan Selayar. Dulunya pada masa kerajaan maupun masa pemerintahan Belanda, kolonial Belanda, kawasan ini adalah merupakan kawasan yang sangat maju. Ya, bahkan pada saat itu, meskipun dia berada di sebuah pulau, namun Pulumba menjadi sangat diperhitungkan. Nah, dia pada zaman kesultanan pernah menjadi pemindahan ibu kota dari Daik ke Pulumba ini terjadi kira-kira tahun 1903 sampai 1905. Nah, hal ini akibat adanya perpindahan sultan dari Lingga ke Penyengat. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Pulumba juga dipandang suatu tempat yang sangat strategis, berada di posisi yang sangat menguntungkan baik di segi perdagangan maupun dari segi pemerintahan. Nah, bukti-bukti sejarah keberadaan kolonial Belanda di Pulumba ini masih terlihat sampai saat ini. Ada beberapa peninggalan sejarah yang bisa kita perhatikan nantinya, kita bisa eksplor di Pulumba ini yang masih terjaga terawat sampai saat ini. Oke, para Lingga, kami serahkan. Sepengetahuan Pak lah mengenai ya, betul tidaknya ini pernah jadi semacam kewidanaan. Kalau dulu memang kewidanaan Pak, nama setingkat camat lah kalau camat. Bukti anu itu ada dapat di Pulumba ini, bukti peninggalan kewidanaan apa yang dapat buktinya kalau foto-foto aja Pak di Damnah tuh Pak. Oh, di Damnah. Ini kan lengkap Pak, ada pelabuhannya. Ya kan? Oh gitu. Ada, kalau tak salah saya lokasi kewidanaan pun ada, ya ada foto. Ada foto. Oh, yang dekat ini Pak. Menyatu sekarang ini di sini yang dapat saya kunjungi itu ke mana tuh Pak? Masuk bekas kantor-kantornya atau apa? Itu Pak, itu kantor desa Lubu itu. Nah, kok kantor desa sekarang ya Pak? Itu bekas peninggalan Belanda itu Pak. Oh. Ya kan? Itu rumah candu, kalau dulu rumah candu tuh mes yang cakar budaya tuh sebelah Sabanda tuh. Oh. Di atas masjid. Berarti kantor desa lama itu bekas peninggalan Belanda Pak? Iya betul. Mungkin nanti saya nak cuba nengok lah situ. Iya. Selain itu apa lagi Pak? Selain dari kantor desa, rumah candu lagi? Itu Pak di SMP itu kan dulu kan kalau di sini setingkat Kapolsek. Sini kan ada tahanan Kapolsek. Oh, ada jail lama ada Pak? Di SMA tuh Pak. Nah, itu lokasi dia Pak. SMA Pulumba kan masih ada lagi. Nah. Itu termasuk cagar budaya juga ya. Kan? Itu ada lengkap dengan rumah tahanan. Sudah jadi cagar budaya Pak. Iya. Kata salah saya di cagar budaya. Kalau pelabuhannya Pak, di mana posisi? Pelabuhannya itulah Pak. Itulah di lokasi.
cukup lawan dulu kalau panah nengok, tengok aja di Damna. Di Damna di museum ada foto-foto. Ada foto-fotonya. Nanti saya cocokkan antara foto dengan kondisi real saat yeah. ini seperti apa gitu, Pak. Jadi penunggu tinggal bekasnya aja. Berarti dulu besar penunggu. Besar, Pak. Besar. Lengkap di sini. Angkatan laut ada sabanda, ada baju kaya, ada kepolisian ada, kedoktoran pun ada. Maka itu dokter ya, termasuk pahlawan juga dokter Sumito itu ya kan. Masa sebelum Dabuk buka perusahaan PTS tambang timah itu di sini Pak. Instansi pemerintahan lengkap gitu. Lengkap ada sini. Pada zaman itu Pak ya. Sampai saat sekarang pun ada macam kantor sabanda. Ada pos baju kai ada. AL ada di Kelenteng nih Pak, dulu asrama TNI AL sebelumnya di Dabung. Memang penunggu ini tempatnya strategis. Strategis Pak, dulu kan zaman otonomi dulu kan penunggu ini. Ingat saya masih saya kecil-kecil dulu penunggu ini luar biasa iya. maju. Pada umumnya Kabupaten Lingga ini belanjanya di penunggu. Iya, Pak. Penunggu, betul. Jadi pusat ekonomi pada iya, saat pusat itu. Ekonomi. Iya. Karena hubungan antara Singapura dengan Indonesia penunggu ini kan lancar. Maka itu. Ya, ini informasi penting para Lingga. Kita mendapatkan langsung dari narasumber yang memang sangat mengerti tentang sejarah di Punuba ini. Memang Punuba ini dulunya adalah merupakan daerah yang sangat maju, sangat terutama dari segi pemerintahan dan perekonomian. Hal ini ditunjang oleh adanya hubungan yang baik antara Singapura dan Indonesia khususnya di daerah Punuba ini. Demikian para Lingga, terima kasih. Oke, para Lingga, alhamdulillah dapat jamuan istimewa, jamuan makan di. Ini udang khas di Desa Punuba. Alhamdulillah banyak, lumayan banyak saya makan. Ada juga ketam atau kepiting. Nah, ini kerupuk khas, kerupuk asli Punuba yang sangat terkenal itu. Nah, ini yang paling istimewa itu ini. Ini sambal belacan khas Melayu. Alhamdulillah. Tuh, teman-teman pada nggak mau berhenti makan kayaknya tuh. Oh, apalagi yang ini nih. Luar biasa sekali. Oke, Dot, terima kasih jamuannya, Dot. Ya, oke. Okay.